Sering banget dialami di banyak orang yang sekarang adalah bad breath. Bad breath itu maaf mulutnya bau. Mulut yang bau bukan hanya masalah di sini saja, tapi di perut juga banyak masalah situ. ya. Dan badan yang bau. Badan itu maksudnya dia tidak memberikan apa ya, uh, bukan wang, wangi sih tidak, tapi badannya itu maaf tidak atau mengeluarkan bau tidak sedap. Itu gara-gara apa? Makan. Nanti teman-teman coba deh. Coba dalam satu minggu itu, setelah tiga satu minggu dia tiga hari aja porsi makan anda lebih banyak sayur sama buah. Nanti bau badannya mulai hilang perlahan, ya bau badan dan nanti kenapa perlu deodoran? Karena yang dimakan asam. Jadi e, keringat itu muncul karena e, asamnya badan kita. Gitu. Saya juga pernah seperti anda juga gitu loh. Maksudnya ya pakai deodoran segala macam.